Ya, hai guys, welcome to Pari Gamers. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan bermain game Naruto Senki guys. Setelah sekian lama, saya baru main game Naruto Senki lagi guys. Ya, ada yang request juga sih, katanya bang main Naruto Senki dong. Nah, kali ini saya akan memainkannya. Dan kenapa di sini tidak ada suaranya? Nah, di menu ini itu suaranya lagu Naruto guys. Jadi saya takut terkena copyright, jadi saya hilangkan saja suaranya. Dan tanpa lama-lama lagi kita langsung ke permainan aja. Oke guys, di sini karakternya ya seperti biasa ya guys, tapi cuman di sini ya di mod dan apa aja mod di sini. Nah, mod sini tuh dari karakternya aja udah beda guys. Nah, dari karakternya aja udah beda, dan untuk masalah duitnya kalian gak perlu ragu-ragu lagi. Nah, sini kan duitnya kelihatannya 12.000. Nah, kalau kita upgrade tuh duitnya malah nambah nih. Itu 12.000 kak, 12.000 pas kan. Nah, kita upgrade. Nah, tuh malah nambah 12.036. Nah, jadi di sini tuh duitnya nggak bakal habis guys. Nah, jadi sini justru Sasuke sudah saya buka guys, saya sudah sempat main dan masih banyak sih belum justru yang saya buka, soalnya saya baru main juga sih. Oke, dan untuk duitnya di sini unlimited ya guys, bisa dibilang. Nah, untuk perubahan Sasuke di sini perubahan The Last guys. Nah, Naruto juga di sini no The Last, oke, berubah jadi Naruto The Last juga. Nah, di sini seperti biasa saya memakai karakter kesukaan saya yaitu Sasuke guys. Nah, oke, kita lanjut aja ke permainannya. Nah, oke guys, jika kalian sudah mengklik link di bawah, otomatis akan masuk ke sini ya guys. Nah, kalau udah masuk ke sini, kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini tuh ada waktunya, kalian tunggu selama 20 detik. Nanti juga bakalan ini selesai. Kita tungguin dulu ya guys, yang ini nih, yang white 3, 2, 1, 0. Oke, download now ini guys. Ini kan sebelah kanan fast instant download. Nah, kiri download now. Nah, itu kalian klik aja. Kalian klik. Nah, oke, otomatis bakal ke download guys. Nah, jika ada iklan, biasanya ada iklan guys, kalian silang aja ininya. Nah, terus habis itu kalian balik lagi ke sini lalu kalian download. Jika tidak ada iklan, otomatis bakal langsung ke download seperti saya. Nah, oke guys, kita lanjut aja ke permainannya guys. Dan di sini tuh udah unlimited jutsu. Nah, di sini saya suaranya saya besarin lagi ya guys. Sorry guys, saya kelibet-libet ngomongnya. Oke. Kalau misalkan di sini agak sedikit lag, ini karena saya record ya guys. Kalau misalkan saya nggak record tuh nggak bakal lag. Nah, ini tuh udah unlimited jutsu guys nih. Saya pakai skill 3 nih, belum dikit. Nah, saya pakai skill 3. Tuh, jutsunya unlimited guys. Kalian bisa lihat aja tuh, jutsunya unlimited. Langsung mati tuh. Shroud. Nah, kalian langsung nggak berguna guys. Ya, kita kasih bekal gabung sih seperti guys. Kita kagak gabungin ini aja yang banyak tuh guys. Kan kita kagak gabungin ada unlimited jutsu guys. Mampus lagi. Tap. Bukan hanya unlimited uang, sini udah unlimited jutsu. Dan seperti biasa karakternya juga di mod guys. Sedikit berbeda, lihat aja tuh guys. Pengen aja versi yang ini, yang udah diserang Naruto tuh, yang udah separat gitu. Nah, oke, kita di sini fokus ke tower ini dulu. Kalau ada musuh yang datang, kita oke, langsung hancur guys, langsung suka ya, mantap. Kita langsung bisa berubah deh guys. Kita berubah jadi The Last. Tapi kagak musuhin dulu aja dah, biar banyak guys. Oke, udah banyak, langsung kita berubah aja. Aduh, tunggu dia bangun. Nah, udah berubah. Oke. Jebret, 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 jebret. Wah, rata langsung guys, kita langsung level 6. Mantap. Tapi darah kita terkuras gitu guys. Ini menang instan guys, cepet banget menangnya. Dan untuk ukurannya 60 MB. Dan untuk kalian ingin tahu apakah ada virus atau kagak, ini udah tidak ada virusnya. Ini udah saya tes ya guys di Realme ini, pokoknya ini tuh aplikasi Realme, ada aplikasi bawaan buat mau ngetes virus. Nah, nanti saya kasih tahu videonya. Jadi jika kalian ingin percaya ini ada virus atau tidak, nah sini kan game saya sudah terinstall ya guys. Sini game sudah saya terinstall. Nah, sekarang kita cek virusnya di manager tip. TLP lah pokoknya tulisannya itu. Nah, di sini aplikasi bawaan dari Realme ya guys untuk mengecek virus. Biasanya kalau ada virus langsung keter HP saya guys. Langsung pokoknya terdeteksi lah gitu. Nah, di sini kita cek. Nah, oke, 100%. Aplikasi jahat tidak ditemukan dan file jahat tidak ditemukan. Jadi game ini tidak ada virus ya guys. Kalian tidak usah takut untuk mendownloadnya. Oke. Nah, kita lanjut aja ke permainannya guys. Kita juga bisa berubah guys, bukan hanya kita doang bisa berubah no kan. Bukan pada berubah guys. Wah, mantap, menang langsung. Oke.
Nah, oke guys, segitu dulu guys permainannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika kalian suka. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.